Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan itu surga bagi orang kafir. Teman-teman mungkin pernah dengar kisah tentang orang kafir yang hidup di zamannya Ibnu Hajar. Ada orang Yahudi, dia pakai baju compang-camping mendatangi Ibnu Hajar yang sedang dalam keadaan berbaju yang bagus di atas pedati. Dia ngomong, "Hey, Qadi." Katanya saya pernah dengar nabimu bilang, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Kata orang kafir itu, "Saya ini kan kafir ya. Kalau di agamamu saya dibilang orang kafir. Kalau memang saya orang kafir dan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, kok keadaan kita kayak gini? Aku bajunya cupang-camping. Bajumu kayak gini. Mewah-mewah, naik pedati, saya jalan kaki." Bukannya terbalik ya? Berarti dunia itu adalah surganya orang mukmin. Benar ya? Karena dikatakan dalam hadisnya adalah dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Apa enggak kebalik ya? Maka apa katanya Ibnu Hajar? "Sesungguhnya apa yang kami dapatkan nanti di akhirat itu jauh lebih berharga daripada apa yang saya kenakan sekarang. Dan apa yang nanti kamu dapatkan kalau kamu tidak masuk Islam di akhirat, sesungguhnya itu jauh lebih mengerikan daripada yang sekarang kamu pakai."